Halo semuanya, iseng lagi di dapur. Hari ini saya akan membuat kue coklat yang gampang untuk dibuat oleh bapak-bapak. Bahan-bahannya adalah tepung terigu. Dalam hal ini saya memakai tepung terigu self-rising. Jadi tidak lagi butuhkan baking soda atau dibilang baking powder. Bubuk coklat, gula, minyak. Dan minyak juga bisa vegetable oil, canola oil, atau olive oil, dan sejenisnya. Dan air. Caranya, masukkan 1,5 cup tepung terigu. Satu setengah. Setelah tepung, masukkan coklat dan diayak. Ada gumpalan-gumpalan, dihancur lagi. Kemudian aduk-aduk. Setelah itu dicampur gula. Dalam hal ini saya menggunakan gula pasir biasa, yaitu 3/4 cup. Kemudian masukkan minyak 1/2 cup. Oh iya, dan jangan lupa 2 cup air hangat. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Sekarang adonannya udah merata dan kelihatannya memang agak cair, tapi ini tidak apa-apa. Kue ini akan dimasak dengan menggunakan microwave, bukan oven. Jadi wadah yang akan digunakan harus yang cocok dengan microwave. Misalkan plastik yang tahan microwave seperti ini, ataupun wadah gelas yang tahan microwave seperti ini. Sebelum tuangkan adonan ke dalam wadah gelas ini, saya menaruh dulu baking paper yang sudah saya potong sesuai ukurannya. Sekarang adonannya akan saya taruh di dalam microwave. Sekitar 5 menit. Tercium baunya. Ini kuenya. Matang atau tidaknya tergantung kekuatan microwave. Jadi coba dulu. Tengahnya belum matang, masih basah. Jadi dimasukkan lagi ke dalam microwave sekitar 2 menit. Kematangan kue ini tergantung power microwave dan juga jenis dan ukuran wadah yang digunakan. Kalau setelah 5 minutes kuenya dicek dan belum matang, jangan ragu untuk tambah lagi beberapa menit hingga matang. Coba lagi tes. Oh, 1 menit lagi, karena masih basah tengahnya. Tengahnya belum matang. Semoga kali ini udah matang benar. Ya, benar, udah matang. Saya akan membiarkan kue mendingin sekitar 5-10 menit. Sambil menunggu itu, saya akan membuat icing untuk topnya. Bahan yang digunakan untuk membuat icing adalah
icing sugar, mentega, sama tetap bubuk coklat. Jika Anda ingin lebih cepat, Anda bisa memakaikan selai coklat seperti Nutella daripada menggunakan icing. Untuk membuat icingnya, saya menggunakan 4 sendok makan mentega, 1/4 cup icing sugar, 2 sendok makan bubuk coklat. Kemudian diaduk. Anda bisa mengaduk menggunakan mixer atau dengan tangan. Tapi di sini, berhubung menteganya masih agak membeku, saya akan menaruh di microwave beberapa detik sebelum saya aduk dengan sendok. Sekarang kita akan menghias kuenya dengan icing coklat. Kalau seandainya icingnya kurang, bisa tambah mentega, dimasukkan ke sini dan diaduk lagi. Sekarang saya punya 2 kue. Yang ini masaknya kemarin di oven pakai telur dan mentega. Kalau ini tidak pakai telur, hanya pakai minyak dan masaknya di microwave. Sekarang kita coba kue yang hari ini. Moist, mantap. Wah, lupa ingat istri. Wah, harus foto untuk istri juga.